nama saya Ismail Rumaru, asal dari Suru, Provinsi Maluku. Saya sekarang kelas 11 SMK Bakti Karya Parigi. Hari pertama saya sekolah itu rasanya kayak gimana ya? Kayak takut gitu lihat teman-teman. Ini siapa kok wajahnya kayak gini? Aku pikirnya tuh satu daerah. Jadi aku nggak berpikir kalau itu teman-teman dari seluruh Indonesia gitu. Nah, jadi pas kesana-kesana bergaul dan mulai makan bareng, tidur bareng, dan jadi saling kenal, ya main-main sampai saling kenal lebih dalam lagi dan akrabnya sangat luar biasa. Saya pengennya Indonesia ini di setiap perkotaan itu ada sekolah yang seperti ini, seperti Bakti Karya, jadi multikultural. Biar orang-orang juga tahu gitu loh, orang Sumatera kayak gimana, orang Kalimantan kayak gimana, orang Papua kayak gimana. Jadi kalau mereka pasti rasakan nikmatnya itu beragam. Jadi nggak ngomong doang Indonesia itu beragam, tapi mereka belum ketemu beragam itu seperti apa.